Ya, masih dengan Eric Wibowo di sini. Udah agak sore. Kita ngomongin kenapa kamu takut gila. Oke. Jadi saya kasih tahuin ya. Rumusnya satu nih, rumusnya satu. Saya kasihin cepet ya. Orang gila itu tidak sadar kalau dirinya gila. Oke, itu rumus nomor satu. Rumus nomor dua adalah orang gila itu nggak ngerasa aneh kalau dirinya melakukan atau melakukan suatu perbuatan atau bertindak aneh ya, jadi dia nggak ngaku kalau dirinya dia kayak gitu aneh. Itu namanya orang gila. Oke, jadi misalnya contoh ada orang naik gedung lantai 25 tanpa tali, tanpa pakai tali ya, orang bilang wah gila loh, hebat loh gitu kan. Hebat, memang hebat, tapi gila karena dia nggak tahu kalau kalau itu bahaya gitu kan. Dia dibilang gila. Dan kalau dia yang diwawancarain ya, dia yang naik ke 25 begitu, bah begitu berhasil diwawancarain, wah bahwa hebat sekali berani melakukan ini gini gini gini, oh iya saya menantang bahaya begini gini, berarti itu orang nggak gila. Oke, karena dia sadar apa yang dilakukan adalah hal yang gila tapi dilakuin, jadi dia nggak gila karena dia sadar. Oke, yang gila itu adalah yang misalnya di lampu merah nggak pakai baju jalan-jalan, ditanya apa bapak kenapa nggak pakai baju, saya nggak tahu bapak. Nah itu orang gila, dia nggak sadar kalau dirinya melakukan hal konyol, hal aneh atau hal yang dibilang orang gila gitu ya. Tapi kalau dia telanjang baju di lampu merah terus ditanya bapak kenapa kenapa telanjang di lampu merah, oh ya saya lagi ini nih, ada orang tadi katanya kalau saya berani telanjang lampu merah saya dikasih 1 miliar, saya setelanjang aja. Nah itu berarti dia nggak gila karena dia sadar apa yang dia dia lakukan adalah hal gila gitu. Oke, okay? Nah balik ke anxiety ya. Anxiety kan kamu takut ngerasa gila. Aduh, saya ingatkan sebetulnya kamu tidak takut gila. Yang kalau yang saya rasain ya, yang saya rasain dulu adalah saya takut kalau saya tidak bisa mengkontrol diri saya, itu yang saya takut. Jadi bukan gila. Saya tahu, saya sadar keringat, saya sadar deg-degan, kayak mau pingsan. Saya juga sadar, saya takut dilihat oleh lawan bicara saya bahwa saya muka saya aneh kalau karena lagi panik waktu itu ya. Dan saya nggak bisa mengkontrol itu. Dan saya takut, bukan takut gila, tapi takut tidak bisa mengkontrol itu. Gitu. Jadi jawaban bagi kamu-kamu yang masih kayak gitu, jawaban cuma satu nih. Latihan depan cermin. Oke. Kamu pasang cermin gede, kamu latihan, atau bisa pakai ke handphone, kamera handphone kamu sendiri, kamu record, kamu lagi ngomong, kamu lagi salaman, kamu lagi bilang terima kasih pak gitu, atau lagi bilang hai pak apa kabar gitu, atau lagi bilang ngomong apa, record dari kamu sendiri, lihat cara kamu bicara, lihat cara kamu bertindak. Terus abis itu kamu bisa praktekin emosi, lihat cara kamu lagi marah di kaca gimana, kalau kamu lagi sedih di kaca gimana, atau pas saat kamu anxiety kamu ngaca aja gimana. Ntar lama-lama kamu akan ngelihat bahwa oh gue kayak gini tuh kalau lagi anxiety, oh gue kayak gini loh kalau lagi panic attack keluar tuh, muka gue seperti ini, tindak tanduk gue seperti ini, oh nggak apa-apa kok, nggak ada yang dipermalukan kok, nggak ada yang harus dibuat malu ya. Kalau kamu kayak gitu kamu akan bisa menghilangkan satu, rasa takut gila, yang kedua rasa fobia sosial kamu jadi gak hilang gitu. Oke, jadi ingat, ini bukan gila, tapi kamu memang tidak bisa mengkontrol diri kamu saat itu. Sama kalau nonton video saya sebelumnya ya, saya pernah cerita kalau yang saat itu sama kayak orang nangis ya. Orang nangis sedih juga dia nggak bisa kontrol kan mukanya kayak apa kan. Mukanya kayak gitu dia nggak bisa kontrol. Air mata keluar dia nggak bisa kontrol seberapa banyak. Setetes aja deh, jangan buat tetes, nggak bisa. Atau mulutnya jadi bengkok gitu, itu nggak bisa dikontrol. Itu udah dari badan. Jadi jangan takut gila, karena kalau kamu bisa nonton film ini, video ini, kamu gak gila. Kalau kamu sadar bahwa tadi gue ngelakuin hal yang aneh gak ya, tadi gue ngelakuin hal konyol gak ya pas panic attack, kalau kamu sadar itu, kamu tidak gila gitu. Jadi bagi kamu-kamu yang masih pengen sembuh, berharap kesembuhan, saya terangin sekali lagi, kamu tidak gila. Oke, cuman saat panic attack nongol memang tidak bisa dikontrol ya. Yang kamu harus lakukan adalah diemin aja, gak usah ngapain apa-apaan, terus juga jalan sendiri. Oke, okay? See you next time.